Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Judy Y Channel. Nah, Judy Y Channel kali ini akan membahas sejarah dari PO Safari Group Salatiga ya, yang rajanya Bisolo Semarang. Nah, ini berdasar request dari kolom komentar. Nah, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu ya. Dekade 70-an, tahun 1979, Bus Safari mengembangkan bisnis transportasi dari bisnis awalnya yaitu sembako, terutama minyak goreng dan lain-lain. Kohwik dan Kohsin adalah sosok pedagang sembako yang besar di Salatiga dan terkenal di sekitaran Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Dengan hanya menumpang trayek dan nama PO Rejeki Subur, Safari mulai bergerak di trayek Semarang-Solo, mengikuti pengusaha bus Salatigaan yaitu PO Mahkota dan PO Esto, serta PO Rejeki Subur yang telah mengisi trayek ini. PO Safari muncul dengan menyandang embel-embel megah agung. Pada tahun 1983 sampai 1984-an, mulai menggunakan nama sendiri yaitu PO Safari Eka Kapti. Nama megah agung mulai dihilangkan dari identitas awal PO ini berdiri. Tahun 1985, sebagai tonggal awal dimulainya kejayaan PO Safari Eka Kapti sampai saat ini, dengan pertama kali membeli otobus pesaing yaitu membeli trayek PO Raya Indah Wonogiri Solo Semarang dan dioperasikan masih dengan nama lama yakni PO Raya Indah Wonogiri. 2 tahun berselang baru menggunakan identitas sendiri yakni PO Taruna Wonogiri, sekarang Taruna Boyolali. Tahun 1987, ekspansi kedua setelah PO Raya Indah adalah pembelian seluruh armada dan trayek PO Giri Indah Wonogiri, jurusan Wonogiri Solo Semarang. Sama halnya dengan yang di atas, PO Safari Eka Kapti masih menggunakan nama lama yakni PO Giri Indah. Pada tahun 89, baru dirubah dan digabung menjadi PO Taruna Wonogiri, sekarang Taruna Boyolali. Tahun 1988, ekspansi tahap ketiga yang berselang rata-rata 1 tahun, yakni membeli seluruh armada dan trayek PO Langsung Jaya Karanganyar, jurusan Tawangmangu Solo Semarang. Tak lama berselang pula, akhirnya digabung dan dinamai menjadi PO Taruna Wonogiri dan sekarang menjadi Taruna Boyolali. Tahun 1989, setelah banyak pembeli otobus Solo Semarang atau kompetitor dari arah timur Solo area, PO Safari Eka Kapti mulai giat membeli PO kompetitor, tapi dari arah barat Semarang area, yakni PO Mutiara dari Kabupaten Semarang, dulunya bernama PO Teratai Indah, trayek Semarang Solo. Tak lama berselang, nama PO Mutiara diganti menjadi nama PO Safari Kabupaten Semarang atau Ungaran. Pada tahun itu juga membeli trayek PO Kembang Mas Kabupaten Semarang, jurusan Semarang Solo. Kemudian mengisi dengan nama otobus baru dari Sek menjadi PO Fajar Karya Kabupaten Semarang. Kemudian tidak lama menggunakan nama PO Fajar Karya, digantilah menjadi nama dan digabung menjadi PO Duta Kartika Kabupaten Semarang. Perlu diketahui, PO Fajar Karya adalah operator bus besar jurusan Semarang Solo dan bus 3/4 jurusan Salatiga Kopeng Magelang. Tahun 1990, kembali membeli sesepuh bus Salatigaan lainnya yaitu Esto, yakni PO Mahkota Kabupaten Semarang jurusan Semarang Solo. Kemudian PO Mahkota diganti dan digabung menjadi nama PO Duta Kartika Kabupaten Semarang. Pada tahun tersebut juga, Safari Eka Kapti mengadakan perluasan trayek di luar Solo Semarang dengan membeli trayek dari operator asal Kabupaten Magelang, yakni PO Joko Kendil. Kemudian mengisi trayek dengan menggunakan nama Joko Kendil untuk jurusan Jogja Magelang Semarang. Kemudian juga mengisi trayek dengan nama PO Duta Kartika jurusan Semarang Magelang Purworejo, serta mengisi trayek Semarang Jogja dengan nama PO Safari.
Selain itu, membuka trayek baru AK pertama kalinya, diantaranya Semarang Wonogiri Pacitan bernama Duta Kartika, Semarang Wonogiri Purwantoro Ponorogo juga bernama Duta Kartika. Tahun 1991, tahun itu adalah tahun terakhir untuk trayek lokalan Jateng, yakni membeli semua armada dan trayek PO Raja Wali Solo, termasuk trayek PO Potro Jaya milik PO Raja Wali yang pada tahun 1992 PO Raja Wali yang dibeli diganti nama menjadi nama baru PO Satria Kabupaten Karanganyar, kemudian dipindah menjadi PO Satria Boyolali, sekarang sudah dilebur menjadi PO Taruna Boyolali. Dari tahun 1987 sampai dengan 1992, Safari Eka Kapti mengadapkan peremajaan armadanya dengan armada baru bermesin Mercy dan Hino, bermesin dengan karoseri Trik Sakti, New Armada, Laksana, Malindo, Tugas Anda, serta Morodadi. Tahun 1993, mengin perubahan peremajaan terjadi karena MB tidak lagi mengeluarkan sasis OF atau mesin depan. Pilihan akhirnya peremajaan armada jatuh pada mesin Mitsubishi BM dengan karoseri Trijaya Union. Tahun 1994, Safari Eka Kapti mengadakan peremajaan armada dan merintis kelas AC ekonomi guna menanggulangi kelas patas yang semakin berkembang untuk jalur Solo-Semarang. Peremajaan armada menggunakan mesin dari Jepang yang belum lama mengeluarkan versi mesin belakang. Tapi rupanya pemilik Safari Eka Kapti kurang puas dengan performa dan ketangguhan mesin tersebut, di mana pada waktu membeli dalam jumlah banyak, hingga sampai hari ini, rupanya pemilik Safari Eka Kapti sudah tidak mau menggunakan mesin tersebut. Tahun 1995, setelah kuat di trayek lokal, Safari Eka Kapti melirik pasar bus malam, yakni PO Safari trayek Solo Jakarta dengan layanan kelas eksekutif tahun 1996, dan ikut meramaikan pangsa pasar bus kota di Jakarta dengan nama ARH Safari Arif Rahman Hakim Safari dengan menggunakan armada Hino AK atau karoseri internasional dan mengeluaskan trayek bus malamnya. Hal ini dengan adanya bus Safari AKAP dengan variatif kelasnya juga nopolnya, diantaranya PO Safari Nopol B Jakarta, PO Safari Nopol AB Kulon Progo atau DIY. Tahun 1997 sampai 1998 terkena imbas krisis moneter. Dan tahun 1999, setelah keadaan mulai membaik, Safari Eka Kapti mengadakan peremajaan armada AKDP Solo Semarang yang bermesin Jepang dan bermesin belakang, di mana baru umur 4 tahun rata-rata sudah rontok. Akhirnya kembali ke selera asal menggunakan mesin produk Jerman untuk armada AC-nya dan mesin Mitsubishi BM untuk armada ekonominya. Tahun 1999 sampai 2000 membuka layanan divisi pariwisata. Disinilah cikal bakal dari Blue Star ada. Tahun 2003-2004 membuka layanan wisata dengan nama baru yakni Blue Star. Tahun 2006 sampai 2007 manajemen Safari Group mulai pisah menjadi dua usaha, yakni Safari Eka Kapti yang berisi Royal Safari, Taruna, dan Blue Star. Yang unit usaha satunya yaitu PO Safari Salatiga familiar dengan nama Safari Lux atau Safari Malam. Pada tahun itu juga Blue Star juga memulai digunakan sebagai bus reguler. Bagi saya sebagai penggemar bus adalah kesalahan fatal dengan mengoperasikan armada pariwisata menjadi armada reguler bertrayek Solo Jakarta. Nama besar eksistensi jadi rancu, tetapi rupanya BS kini dikembalikan menjadi armada murni pariwisata. Trayek bus malam kembali dilanjutkan dengan nama Royal Safari.